coklat dan ice cream, dua hal, dua makanan yang bisa membangkitkan mood kita ya, dari bete langsung jadi happy, langsung jadi bahagia. Kalau mungkin di Willy Wonka and Chocolate Factory, anak-anak ini berimajinasi dengan pabrik coklat. Kalau tempat saya berdiri ini membuat saya berimajinasi seperti masa kecil saya, yaitu surganya ice cream. Selamat datang di Museum of Ice Cream. Terletak di kawasan Dempsey, Singapura, museum ini tak hanya akan memanjakan lidah, namun pengunjung juga dapat merasakan interaksi, mengasah kreativitas, hingga menambah pengetahuan mengenai serba-serbi es krim. Selain bisa mencicipi segala jenis ice cream, ya sepuasnya, di sini juga ada sejarah tentang ice cream. Salah satunya adalah, nih tahu dong kalau misalnya Singapura itu kan identik dengan ice cream yang dibungkus sama roti ya, namanya loti. Nah, sejarahnya adalah the first loti atau loti pertama yang ada di Singapura ini ternyata ada itu sejak atau terkenal sejak tahun 1960-an. Baru tahu kan? Sama, saya juga baru tahu. Terdapat 14 instalasi yang dapat dijelajahi di Museum of Ice Cream. Hampir di setiap instalasi, pengunjung dapat bebas mencicipi beragam rasa es krim dan yang terpenting, tak ada batasan jumlah. Dijamin puas. Beragam rasa es krim dapat Anda temukan di sini, termasuk varian rasa khas Singapura. Dibuka pada 19 Agustus 2021, ini merupakan museum es krim pertama yang berdiri di Asia. Setidaknya butuh waktu 3 tahun untuk mewujudkan pembangunan museum. Walaupun identik dengan anak-anak, namun museum ini juga menjadi incaran orang dewasa yang sepertinya ingin nostalgia ya dengan masa kecilnya. Ini menarik banget ya, karena dari jauh itu udah langsung temanya kelihatan pink semua. Dan tadi aku lihat ada beberapa anak kecil yang memang, dan ini memang cocok banget sih untuk anak kecil, edukatif, terus di sini juga fun, banyak permainan seru gitu. Jadi cocok banget lah buat pilihan destinasi kalau kita datang ke sini. Gitu. Coklat. Ya. Ya, dari dulu memang suka itu dan ternyata di sini nemu es krim coklat yang enak juga. Untuk merasakan pengalaman di Museum of Ice Cream Singapura ini, pengunjung harus membayar tiket masuk sebesar $38 Singapura atau sekitar Rp400.000. Pengunjung juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di area museum ya. Mungkin di sini satu-satunya tempat Anda nggak harus merasa bersalah karena makan es krim lebih dari satu. Karena habis makan es krim, Anda langsung bisa bakar tuh ya kalori dengan main di kolam seperti yang ada di tempat saya berada saat ini. Jadi bisa bakar lemak langsung. Pokoknya puas-puasin, jangan lupa ambil foto untuk kenang-kenangan di media sosial Anda. Tiffany Raitama, Warsa, Singapura. Woohoo!